Juragan Bosku, assalamualaikum. Ada yang bergaya-bergaya itu mekanik saya si Meng katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tunas Sepeda. Dan di video kali ini ada yang masuk baru lagi, baru lahir di bulan akhir tahun ini. Sangat istimewa, si MTB Pulsus Ricochet 4.0 T140 seri 2020 yang terbaru. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, jangan sampai lupa digacorin dulu tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tunas Sepeda. Langsung saja kita intip dari dekat ke gacoran frame dan speknya ini. Ini dia framenya Ricochet 4.0 T140 dimasuk kategori AM, trail AM atau all mountain. Sangat kece, warnanya black dipadu warna kuning dan stripping warna biru sehingga terlihat manis, garang tapi manis, hitam manis katanya ini si Ricochet T140 4.0. Framenya dari alloy, head tube sudah taper, sudah internal cable, sudah acai pastinya ini. Dan ini bagian tall tube-nya, lekukannya masih sama seperti yang lain. Bagian down tube-nya sangat kece, sangat kece ini. Dan tulisan trailnya itu warnanya warna biru sama black, kombinasi acai benar. Dan ini foreknya dari XCR 34 Santur, ukurannya 27,5, sudah angin ya atau air ya, dan sudah bus juga pastinya nih, sudah bus TA, sudah rebound. Ini dia tuasnya, tuas reboundnya di bawah acai ini. Pakainya yang black, sudah lockout, lockoutnya pakai yang remote. Dan ini jalurnya, sini dia nih jalurnya nih. Oh, sangat acai ini. Sudah freeload juga di sini buat ngurangin, nambahin angin. Ada sebuah pentil di dalam ini. Sudah mendapatkan spakbor mini. Acailah katanya tuh, Santur. Untuk freehubnya non series, sudah bus juga, sudah TA bearing pastinya. Rotornya itu 6 volt, ini lebarnya 180. Dan ini clipper brakesetnya dari sudah hidrolik pastinya nih. Untuk peleknya ini sudah alloy non series, alloy double wall pakai yang 3 cm lebih lebar. Dan bannya juga pakai yang Swalbe, kece nih, bukan kaleng-kaleng. Swalbe-nya serinya seri apa ini? Hans Dam. Waduh, Hans Dam Swalbe-nya. Pakai pentilnya yang Presta, yang kecil. Dan ini motif bunganya, ngetril banget ya, buat melibas trek AM memang cocok bener ini, acai bener ini. Lanjut kita ke depan, dan itu logo trailnya berwarna blue. Grip-nya non series tapi sudah ringklok, sudah ngengkeng ini. Brakesetnya sudah hidrolik dari Shimano MT200 atau bisa dikategorikan Shimano Altus. Untuk shifternya ini dari Shimano Alivio 9 speed. Dan itu indikatornya sudah pakai yang shadow, jadi bisa turunnya, tarik, dorong bisa turun. Sudah acai ini. Untuk handlebarnya ini pakai yang flat AM. Sudah alloy dari trail. Stem
dari trail pakai yang pendek, sudah alloy juga. Dan ini shifter FD 2 speed dari Shimano Alivio. Clipper brakeset sebelah kiri dari Shimano juga, Shimano MT200 sudah hidrolik. Dan ini grip sebelah kiri sudah ring lock juga, sudah acai ini. Ricochet ini memang sangat kece. Ada keterangan bertuliskan seperti biasa, wheel for the trail. Ngekeng ini. Saddle-nya pakai trail yang terbaru 2020. Sudah mendapatkan pedalnya alloy bermata berapa nih? 8, sehingga bisa gigit di sepatu. Dan tentunya sudah mendapatkan buku panduan garansi frame 5 tahun. Jadi teman-teman tidak usah meragukan lagi kegacoran ketangguhan frame-nya ini. Untuk set post-nya ini dari trail alloy, dan ini set clamp-nya pakai yang model terbaru. Ngengkeng ya. Frame-nya sudah bearing pastinya. Tidak bunyi ngik-ngok-ngik-ngok. Pastinya ngengkeng ini mah udah. Untuk rail shock-nya ini dari DNM. Itu airnya kurang lebih 19 ini, 190. Sudah angin, sudah dilengkapi lockout juga. Nah, ini tuasnya. Dan sudah ribbon juga pastinya nih, yang merah ini nih. Dan ini buat ngisi anginnya, pentilnya dari sini. Sudah acai ini. Ada baut buat briket botolan di bawah frame. Dan ini tarikan FD dari depan, model yang terbaru Alivio-nya. FD-nya dari Shimano Alivio 2 speed. Dan untuk crank-nya nih dari Pro Wheel biasanya seperti ini. Sudah Holotech 2, pakai yang double. Jadi ada dua pilihan chainring ya. Disesuaikan saja teman-teman di Medan mana, tinggal diatur pengaturan FD-nya. Untuk rantainya ini dari YBN, rantai tangguh. Sudah mendapatkan chain protector dari trail gratis. Untuk RD-nya ini dari Shimano Alivio 9 speed. Sudah shadow meskipun belum plus. Ngengkeng ini. Dan sprocket-nya pakai yang black dari Shimano 1136. Sangat lumayan. Acai. Untuk prihub belakang juga non series, tapi sudah bus atau TA. Bearing juga pastinya, rotornya 6 bolt. Dan ini clipper brakesetnya acai ini. Dan untuk wheelset belakang sama non series, sudah alloy double wall, pakai yang 3 cm juga kayak ini, lebar ini. Untuk ban belakang sama dari Swalbe juga. Swalbe serinya Hans Dam sama. Sangat istimewa. Dan ini motif kembang-kembangannya. Wacai bener ini si Ricochet 4.0 T140. Warnanya sangat manis. Kita shoot dari depan nih coba. Tuh. Di bagian bawah frame bertuliskan trail. Acai bener. Ricochet 4.0 seri 2020 T140 ini untuk harga retailnya itu 13.500. AM termurah, sangat terjangkau, sudah dilengkapi suspensinya pakai yang angin semua. Ngengkeng pastinya ini. Dan jika teman-teman ingin bertransaksi, langsung saja merapat di Tunas Sepeda Cilegon, lokasinya samping Masjid Agung Cilegon. Tepatnya itu di sebelah Rumah Sakit Kurnia. Sangat strategis dan dapatkan juga cicilan dari home credit dengan syarat-syaratnya mudah, prosesnya juga cepat. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri videonya, jangan sampai lupa diapain cok? Di subscribe sama, jangan lupa di like juga. Terus? Dan di share ke seluruh dunia agar yang belum tahu lebih tahu. Begitu katanya.
sangat acai katanya ini. Salam satu HB, salam dua pedal, wassalamualaikum.